Hai. Kalau sudah sampai Jepang dan sampai Osaka, tentunya satu spot yang tidak boleh dilupakan dan harus dikunjungi adalah ini dia, Pasar Ameyoko. Suasananya ini selalu ramai dengan ya makanan. Ya. Di sini dikenal dengan harga yang murah. Jadi ya. Hai. Ini ada jual-jualan ikan juga di sini seperti biasa, ada belut. Ada Ibu Iren di sana sedang makan es krim. Ibu Iren sedang apa itu Ibu Iren? Makan es krim maca. Ya. Tapi dingin. Dingin-dingin makan es krim maca. Ini dia suasananya. Jadi kalau tadi kita ke kiri itu banyak yang jual ikan-ikanan ya, ikan-ikanan lagi. Ikan tentunya. Nah, kalau yang ke sini ini jual-jual tas, kaos-kaos, souvenir-souvenir ya di sebelah kanan. Jadi tinggal pilih. Kalau sudah sampai lapar ya udah ke kiri dulu, makan dulu. Ya. Nah, di sini ada koper-koper ya. 9.000, 6.000 ya. Ada kebab juga. Ada baby shimak. Ini ada macam-macam. Ya. Jadi harus ke sini nih kalau udah sampai ke Tokyo.